Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat balasan otomatis di akun Telegram kita. Untuk contoh balasan otomatisnya, ya seperti ini teman-teman. Ketika kita offline, maka akun Telegram kita akan mengirimkan pesan otomatis yang telah kita atur. Untuk cara membuatnya seperti ini, kalian install saja aplikasi bernama Grab Messenger. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store kalian masing-masing. Setelah selesai kalian install, kalian buka saja aplikasinya. Di aplikasi ini, kalian login terlebih dahulu ke nomor atau akun Telegram kalian. Setelah selesai kalian login, untuk membuat pesan atau balasan otomatis di akun Telegram kalian, kalian klik saja tiga garis ini. Masuk di Telegram setting. Di sini, kalian geser saja ke bawah teman-teman. Setelah itu, kalian masuk saja di menu auto answer. Nah, tinggal kalian buat saja tuh kata-kata yang ingin kalian gunakan. Jika sudah, untuk enable auto answer ini, kalian hidupkan saja teman-teman. Agar ketika kalian sedang offline, pesan yang kalian tulis ini akan tersampaikan ke orang yang mengirimi pesan kepada kalian saat kalian offline. Setelah semuanya selesai, tinggal kalian kembali saja. Oke, mari kita tes ke akun Telegram kita. Untuk hasilnya ya seperti ini teman-teman. Di sini bisa dilihat centang dari pesan Telegram yang saya kirim masih centang 1.